Ya ikut ke Kristo. Nah, masuk Kristo nanti sampai capek aku ya. Oke. Dan akhirnya ada datang. Lega banget rasanya. Masuk Kristo. Oke, siap, semua kamera standby ya. Oke, siap, semua standby. Minum dulu, saya mau minum dulu. Apa? Ya, kita naik flying fox. Flying fox sebentar ya. Habis itu langsung pulang. Ya, Pak. Ke Flying Fox ya, adik sudah di bawah. Lumayan, iya. Ayo coba aku. Oke, kamu ya. Dan selama. Saya bawa. Ayo. Mereka sudah menuju Flying Fox ya. Ya, oke, siap. Kita bisa lihat Heno udah ada di atas untuk start Flying Fox. Dia sempat bercanda waktu ngelintasin jembatan tadi. Ya mungkin juga untuk ngelepasin dia nervous atau apa. Yang pasti Adele akan start dan saya akan jemput dia di sini. Adele tiba di landasan Flying Fox dan saya menjemputnya, saya sempat melihat Adele ini sepertinya kebingungan. Tapi saya beruntung karena Adele tidak menolak ajakan saya. Adele ya? Iya. Saya Temi. Oh, iya. Ada surprise dari Seno buat kamu, ikut saya yuk. Yuk, ikut aja gak apa-apa. Ikut aja. Nih, Seno nyiapin ini udah berhari-hari. Mbak Adele-nya boleh berdiri di sini. Berdiri di sini. Lihat ke atas aja, ya. Thank you ya udah datang ke sini. Kemarin sorry aku udah buat alasan kita nggak bisa dating. Aku siapin ini udah beberapa hari yang lalu sih buat kamu. Aku mau coba tunjukin ini loh, aku bisa seperti yang kamu pingin. Yang kamu selama ini meragukan aku ya toh. Aku bisa seperti yang kamu pingin to be romantic. Aku bisa kasih surprise. Kali ini, momen ini, aku coba buktiin kalau aku sayang sama kamu.
Kayak enggak ya? Kayak enggak? Hey. This moment I wanted to prove my love to you. Mungkin selama ini kamu selalu meragukan, kita sering bermasalah. Ketika kamu sampaikan kamu tidak seromantis dulu, kamu enggak gentle. Kamu enggak bisa seperti yang tak pengin kan, to be romantic. Kamu enggak pernah punya banyak waktu seperti yang kamu pengin kita untuk jalan. Tapi di momen ini aku udah siapkan beberapa hari yang lalu. Momen sekali seumur hidup to be engaged. Dan kali ini aku pengen membuktikan nih apa yang selama ini kamu ragukan ke aku. Kamu bisa menyingkirkan sebentar, Beb. Ini buktiku. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Mungkin gak bisa mengulangkan 1, 2, 3 hari untuk kamu, cuman pasti kita berkualitas lah. Karena saya percaya sih bahwa cinta yang tulus itu gak butuh pembuktian, gak butuh banyak macam untuk kita melakukan banyak hal. Cuman dengan kamu, aku punya alasan itu kamu. Aku pengen kamu, hanya kamu, Beb. The one and only. Sebelumnya, coba lihat ke atas, Beb. Ya, banyak persembahan nih yang kita siapkan dari beberapa hari yang lalu. Hello, Mary Me. Momen sekali seumur hidupku, Beb. Jauh hari, siapkan untuk ini buat kamu. Tapi kan selama ini kamu kayak gitu, Beb. Maksudnya? Udah berulang kali kamu kan ngelanggar-ngelanggar janji terus. Iya, sorry. Aku kamu kan sibuk banget. Kamu minta maaf terus kamu ulangin lagi. Selama 2 tahun kan kayak okay. Gitu kita. Oke. Okay. Terus? Ya sorry, cuman aku siapkan hari ini nih, buat kamu gitu loh. Aku tunjukkan gitu loh. Yang kamu ragukan selama ini bisa kamu sampaikan dulu lah. Aku tunjukkan hari ini, momen sekali seumur hidupku, Beb. Aku gak bisa. Gak bisa. Aku gak bisa, Mama. Boleh, kan? Selamat ya. Buat pasangannya. Oh, ya. Selamat ya, Kak Adil. Cinta yang tulus bukanlah cinta yang penuh dengan perhatian, tapi cinta yang tulus adalah cinta yang penuh dengan keyakinan. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. Jarak bukanlah masalah ketika seseorang berarti segalanya di hidupmu. Begitu juga jarak yang memisahkan antara saya dan Dwi. Ini kan baru ibaratnya Budi baru main, ya. Baru main, jadi orang tua belum merestui. Kalau orang tua Anda, yeah. Saya belum tahu kalau orang tua Anda merestui. And when you smile.